Assalamualaikum, hai guys, akhirnya balik lagi ngevlog setelah sekian lama nggak ngevlog di YouTube. Dan hari ini aku mau cari sarapan. Sebenarnya udah siang sih, sekarang mau jam 10, tapi masih bisa dengan sarapan lah ya. Mau sarapan di daerah Duren Sawit, dia tuh udah buka dari jam 7 pagi. Dan bosan kan sarapannya tuh itu aja. Hari ini mau sarapan yang lebih proper. Jadi, dan ini udah sampai tempatnya. Langsung aja aku kasih tahu apa yang aku pesan hari ini. Banget di sini berisik karena benar-benar di pinggir jalan. Terus ini emang sarapan makan siang gitu sih. Ini mie apa namanya tadi? Mie raket. Ini harganya 15.000. Porsinya lumayan banyak sih. Kayak mie yang viral-viral itu ada pangsit, goreng, dan ini mie chili oil katanya, dan ini tuh ada apa namanya sih, serpihan ayam. Ini yang level 1, jadi ada level 1, 2, 3. Kita coba yang ini. Ini minyak lembut lah, enak. Tapi level 1 aja udah pedes sih. Kalau buat pagi-pagi cukup lah ya. Ini ada pangsitnya juga. Best ya. Enak kan? Soal lagi pesan Thai tea. Goyang-goyang terus tumpah. Segar kayaknya, nggak terlalu manis dan berasa si Thai tea-nya kayak pas deh. Susunya juga nggak terlalu banyak. Harganya tadi berapa? 18.000 ya. Langka banget, nggak ngevlog. Itu ada si butternya gitu. Coba lah.
nanti meleleh si butternya. Enak benda. Ya udah guys, segitu aja vlog hari ini. Pokoknya nanti akan lebih sering lagi nge-vlog insyaallah. Semoga enggak mager. Dan nanti untuk alamat lengkapnya aku tulis di description box kayak biasa atau nanti ada di bawah sini. Dah, thank you for watching guys. Bye.